Камера установлена на 90 градусов. Lokasi PMKM. Baterai kan berapa lama kita? 25. 25. Sekitar 25. 25 menit. Nah, 25 menit. Tebang semua ya pohonnya. Ditebang ya. Saya pikir kemarin mau gitu jalan amankan dulu jalan ya dulu dia tembus. Takutnya tidak selesai. Waktunya terbatas ya. Kasih waktu sampai Rabu ya. Apalagi kerjanya setengah hari. Подвес перезапущен. Завал горизонта исправлен. Jadi dia harus balik sebelum 25 menit, Bang ya? Sudah otomatis. Otomatis kan? Oh. Kalau dia kalau dia merasa baterainya sudah drop kan, dia akan RPH. Kalau untuk pegangan drone ada izin-izin tidak? Izin terbang ada? Tidak ada. Yang penting kita tidak boleh melebihi buat maksimal 120 meter. Berapa? 120. Oh. 120 meter. Ini kan baru ketinggian 24 meter. Berapa harga drone gini? Ini kalau ini 3 jutaan lebih. Ada. SDRC. Kalau yang bagus pun ada juga kalau untuk itu di DJI. Kalau saya tuh beli 25 juta aja. Kamera установлена на 90 градусов. Ini barang-barang ini harus sering pakai juga ya. Harus sering pakai karena baterainya ini dia rusak. Oh, kalau online apa rusak ya? Baterai rusak. Halo, ibu-ibu kan lah ya. Ibu-ibu lah. Bikin sarapan lo. Belum kelar di rumah dari tinggal. Ya. Saya pun biasa nonton pasar kalau hari Sabtu. Itu ini jadinya lurusan ini. Ya, Bu. Kenapa itu ditebang juga? Mau dibesarin jalannya itu. Oh, ini ya, jalannya dibesarin. Tidak, ya, ini jadi parkir. Parkirnya di situ. Hah? Parkirnya ngadap situ. Diterusin. Jalan bujur. Kata Pak Erwin gitu. Jalannya bujur sana, Bu. Nyebrang mana kan? Tapi yang sekarang ini udah bikin itu jembatan situ. Iya. Enggak, maksudnya yang PKN sekarang. Oh, bikin kan? Sekarang.
Jangan tuh. Ini kelompok berapa nih? 6 7. Dari kelompoknya dulu ya. Apa di ujung? Belsa. Bu, nolong. Ada. Di ujung. Камера установлена на 90 градусов. Kalau ini jaraknya bisa 3,5 kilo. 3,5 kilo? Dari posisi kita? Iya. Oh. Asal daerah yang kita terbangkan tuh bagus, nggak ada pohon, nggak ada gedung-gedung gitu. Ya, jadi syarat-syaratnya pun berlaku. Saya mau geser dulu shopping si auditori apa rektorat. Oh ini ya. Bagus kalau ya kamera gimana? Bagus 4K deh. Ini pakai mode sinematik, jadi jalannya pelan. Kalau mau pakai mode speed, nah cepat. Ini agak detail ya. Ini cuma nggak sampai 200, 180 meter ya. Ketinggian 69. Saya pakai ini aplikasi Rusia nih. Karena aplikasi Rusia, ini aplikasi Rusia. Aplikasi Rusia itu dia punya kemampuan kamera turun 180 derajat gitu. 90 derajat turun kan, jadi kalau kita ngambil bawah atau mapping itu enak. Memang belajar joystick ini agak susah karena dia sensitif ya? Apa namanya tuh cepat gitu ternyata saat cepat ini pakai kamera itu kan mode sinematik, jadi dia tuh ya kembali itu pelan sih. Kalau pakai speed itu cepat ya. Oh gitu. Nah kalau RTH tinggal tekan ini. Возврат домой. Nanti kita semutar. Semutar ya. Posisi mutar, nanti kembali. Cuman ininya lambat nih, karena dia pakai sinematik. Dia kembali cuma lambat, karena memang itu ya apa. Tadi saya pilihnya tadi sinematik kan. Nah ini pelan-pelan dia normal kembali. Отмена. Возврата домой. Я для этого. Jalan ke sana ya. Ke bundaran. Возврат домой.
садитесь, я сажусь. Отмена. Возврата домой. Thank you.